Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Berjumpa lagi dengan kakak. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi, tetap pada materi himpunan. Tetapi sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat himpunan. Oke, lanjut. Nah, yang pertama yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian, dikatakan himpunan bagian jika... Dari B, setiap anggota A juga merupakan anggota B. Jadi jika ada anggota A, misal gini, misal misal ada anggota A, A sama dengan kurung kurawal 1, 2 dan P anggotanya ada. Uh, satu nah, tiga berarti a adalah anggota bilangan p tuh terus lanjut saja dulu terus nah ada anggota. Nah, lambang anggota bilangan ini adalah ini, atau bahasa Inggrisnya subset. Lanjut. Nah, misal kita mempunyai contoh, yaitu mempunyai contoh yaitu hmm, diketahui himpunan P adalah dua, tiga, lima. Himpunan bagian dari P adalah, nah, pertama, kalau kita mencari Himpunan bagian yaitu pernah kita kita harus mencuiis ini nih yang pertama adalah himpunan kosong himpunan kosong itu termasuk ke dalam himpunan bagian dari P yang kedua dua dua ini kita dapat dari sini dua terus tiga kita tiga ini kita dapat dari sini lalu lima 5 kita dapat dari sini. Terus, 2, 2, 3, 2 dan 3 kita dapat dari sini. Lalu, 25, kita mendapat dari sini. 2 dan 5. Lalu yang terakhir yaitu 3 dan 5. Nah, kenapa ini langsung 3 dan 5? Karena, kalau misalnya 3 dan 2 sudah dipakai di sini. Jadi yang sudah dipakai tidak boleh lagi disebutin lagi. Makanya di sini langsung 3 dan 5. Tuh. Terus yang selanjutnya 2 3 5. Nah, 2 3 5 ini diikuti semuanya yang ada di sini. Nih, oke. Okay. Oke. Okay. Langsung eh nah, nih jika ada pertanyaan bila A sama dengan 146, apakah merupakan himpunan bagian dari B? Jawabannya adalah A bukan merupakan himpunan bagian dari B atau atau disimbolin dengan ini. A bukan himpunan bagian dari B. tuh Nah, kenapa bukan himpunan bagian? Karena B ini kita ketahui yaitu yaitu 2 3 5 terus a yaitu 1 4 dan 6 nah maka daripada itu karena Himpunan B tidak ada sama sekali yang ada di A maka A merupakan bukan himpunan bagian dari B begitu, oke, ngerti? Lanjut, nah, terus yang selanjutnya yaitu himpunan kuasa. <tuh> himpunan kuasa adalah himpunan A Himpunan kuasa dari A adalah himpunan semua, himpunan bagian dari A. Lambang himpunan kuasa adalah ini, B. Dengan A ini, banyak anggota himpunan kuasa dari A adalah. Langsung saja kita masuk ke sini. Nah, kalau yang A ini, kalau misalnya A yang A ini menentukan banyak himpunan bagian. Nah, kalau menentukan banyak himpunan bagian seperti cara yang pertama tadi. Misal kita mempunyai himpunan A. Himpunan A sama dengan 2. Jadi, banyak himpunannya yaitu yang pertama kita menulis himpunan kosong dulu. Terus yang kedua kita menulis dua. Nah, selesai sampai sini saja. Karena kenapa selesai sampai sini saja? Karena karena cuma ada satu anggota. A, anggota dua, itu oke. Okay. Terus, selanjutnya misal kita diketahui, nah, kita hapus dulu, kita hapus dulu, nah. Yang kedua, misal diketahui himpunan A sama dengan 2,3. Nah, kalau misalnya 2,3, yaitu yang pertama A sama dengan 2,3. Oh, jangan lupa, nulis kurung kurawal. Nah, 2,3. Berarti, yang pertama kita tulis adalah himpunan kosong. Terus, yang kedua kita tulis dua, jangan lupa kurung kurawalnya dulu, dua. Terus yang ketiga kita tulis tiga. Nah, tiga. Yang keempat kita tulis semuanya. Kita tulis dua kurung kurawal dua koma eh, dua dan tiga. Nah, nih, Nah, kita udah tahu gimana caranya ini mencari himpunan bagian dari a ya 2,3 itu 3 yang pertama kita cari yang pertama kita tulis himpunan kosong dulu lalu kita tulis 2 dapat dari sini seperti langkah yang pertama tadi terus lalu kita 3 nomor bertiga ini lalu yang terakhir adalah 2,3 karena ini cuma dua itu oke okay? nah maka diperoleh nah sekarang kita menentukan banyak himpunan nah berarti kita menentukan banyak himpunan yang pertama kita mempunyai angka dua nih himpunan A ini. Misal ini soal, contoh soal A, ini contoh soal B, kan? Nah, di soal A ini terdapat A himpunannya ini, kan? Yang kita cari tadi. Lupa hasilnya. Ini cuma dua ini, maka kita tulis dua. Nah, diperoleh ini. NA sama dengan satu. Satu ini, satu ini maksudnya jumlah jumlah bilangannya jumlah anggotanya Siap, maaf salah jumlah anggotanya ada satu na jumlah anggotanya yang satu lalu banyak himpunan ada dua nah banyak himpunan ada dua nih ada dua yang pertama kosong yang kedua dua jangan lupa sebelum nulis ini kita menulis kurung kurawal dulu oke okay? oke okay. terus selanjutnya yang B Nah, kalau misalnya banyak himpunan yang B Yaitu, ntar kita hapus dulu Oke, okay? kita hapus dulu kita aja Nah Kita lihat dulu ininya Yang pertama, diketahui himpunan bilangan A 2,3 Himpunan bagian dari A Nah, pertama kita seperti yang tadi Kita cari, yang pertama kita tulis himpunan kosong dulu, terus dua dapat dari sini, di sini ini 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 dua, terus lalu kita tulis tiga, lalu kita tulis ini dua ah, tiga. Nah lalu banyak himpunannya, yaudah kalau misalnya banyak himpunannya kita hitung aja ini satu dua tiga empat berarti banyak himpunan contoh soal yang B ada 4 A, atau 2 angka 2. Nah, di sini rumusnya. Kesimpulannya di sini, kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu untuk menentukan beberapa banyak berapa banyak himpunan bagian dari suatu himpunan nah, berlaku rumus ini. rumusnya n sama dengan n itu hasil dari sini ini hasil dari ini ya kan yang tadi kita cari yang kita contoh yang yang enggak contohkan tadi nah sama dengan 2 pangkat n 2 pangkat n sama dengan misal misal 2 pangkat n itu maksudnya misal jawabannya yang B, 4 sama dengan berarti 2 pangkat 2 gitu oke okay? oke okay. kita lanjut kita langsung lanjut himpunan yang sama. Nah, himpunan sama. Misal diketahui himpunan A dan B dan himpunan B diketahui himpunan A dan himpunan B ini. Diketahui himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika setiap anggota pada himpunan A adalah anggota himpunan B atau sebaliknya nah misalnya ini nih. A anggota B dan B anggota A ya ini kan sama aja nih ini sama aja nih ini sama aja nih ini sama nih. atau dinotasikan adalah not kayak gini A sama dengan B Tuh. Nah, kita perhatikan kita perhatikan dulu nah kita perhatikan A adalah dalam kurung himpunan x sedemikian hingga x kurang dari 7 x adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima kurang dari 7 berapa? Bilangan prima kurang dari 7 yaitu 2, 3 dan 5. Oke. Okay? Dan P, B, 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 B kita ketahui ini. PP. Nah, kita tulis langsung aja kita tulis kalau misalnya yang B, oke. Okay? Nah, jadi karena A dan B sama, maka A sama dengan B. Nah, samanya di sini, samanya di sini. Walau samanya di sini, angkanya ada samanya di angkanya ini. 2 3 5. Dan yang B pun juga begitu. 2 3 dan 5. Nah, gitu. Boleh juga kalau misalnya kita tulis 2 himpunan A misal himpunan A sama dengan 2 3 5 ya. Nah, boleh juga ini. 5 B misal B 5 2 3. Jangan lupa kurung-kurungnya. Maaf kurung-kurungnya agak jelek nih ya. Maaf. Nah, di sini sama saja. Karena angkanya juga pun angka yang di dalam kurung kurawal sama. Ini ada 2, ada 2. Ada 3 pun ada 3. Ada 5 pun ada 5. Gitu. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah, bila misalnya, bila C sama dengan 5, 2, 3, 5. Himpunan C sama dengan 5, 2, dan 3. Apakah himpunan B sama dengan himpunan C? Jawabannya apa, anak-anak? Sekarang, kalian tahu kan bahwa i sama saja, jadi b sama dengan c. p adalah himpunan yang sama dengan himpunan c. Itu, Tahu kan? oke oke, kita lanjut. Nah, sekarang himpunan ekuivalen nih. himpunan ekuivalen. nah himpunan ekuivalen diketahui himpunan A dan himpunan B diketahui himpunan A dan himpunan B himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika anggota himpunan A dan B dan anggota himpunan B sama sama banyak ingat kan? sama banyak nah sekarang himpunannya ini harus sama banyak walaupun angkanya beda kita harus banyak banyaknya anggota yang di dalam kurung kerawal yang penting harus banyaknya sama biar himpunannya ekuivalen. Oke, okay. nah ini nih, ini, ini rumusnya nih, na apa atau, atau jumlah jumlah anggota a sama dengan jumlah anggota b, begitu. Nah ini notasinya kayak gini nih, nih, nah a anggota B begitu lanjut lanjut nah misalnya ini ada yang ada contoh soal ini contoh soal satu misal kita tulis contoh soal satu contoh soal satu nah contoh soal satu kita mempunyai A anggotanya dua tiga lima dan B anggotanya tujuh sebelas dan tiga belas nah kita lihat terlihat kita bahwa anggota NA Na. Kalian tahu Na kan? Na yaitu banyak anggotanya. Ini banyak anggotanya ada tiga, oke? Okay? Dan ini juga tiga. Nah, anggota tiga. Yang pertama A, anggota berapa? Dua, tiga, lima. Dan P anggotanya berapa? Tujuh, sebelas, dan tiga belas. Nah, itu. Nah, maka contoh soal pertama ini, anggota hilangan himpunan A dan B maka ekuivalen atau A ekuivalen dengan B gitu. Itu kan? Oke. Lanjut, kita lanjut. Nah, kita lanjut saja ke himpunan saling lepas nih, himpunan saling lepas nih, himpunan saling lepas. Kita baca dulu. Himpunan himpunan diketahui himpunan A dan himpunan B Himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A yang merupakan anggota himpunan B atau sebaliknya. Nah, dinotiskan gini nih. Ini, ini bukan namanya himpunan saling lepas ya, gini. Atau ini, atau ini, Nah, langsung aja kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, kita contoh soalnya seperti tadi itu. Nah, kita mempunyai, misalnya kita tulis contoh soal satu. Nah, kita contoh soal satu yaitu A, impunan A mempunyai anggota 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Dan B yaitu anggotanya 7, 11, dan 13. Nah, terlihat bahwa kita lihat di sini nih. Lihat bahwa tidak ada anggota himpunan yang sama. Nah, maksudnya tidak ada anggota himpunan yang sama yaitu kita lihat dari sini. A, misal A sama dengan kurang -kurang awal 2, 3, terus 5. A, terus B sama dengan kurang-kurang awal 7, 11 dan 13 nah. Nih. kita lihat di sini tidak tidak ada angka yang sama tidak ada anggota atau anggota tidak ada angka atau anggota yang sama di sini misal dua di sini ada dua enggak di anggota A ada dua nih kita lihat di anggota A ada dua enggak tidak ada A jadi terus kita lihat lagi yang di anggota A ada tiga enggak? Hmm, kita lihat enggak ada A sama sekali juga. Kita lihat lagi di anggota A ada B, A ada 5 enggak? Dan sama aja tidak ada. Nah, berarti anggota ini dikatakan saling lepas. Nah, kita ada contoh Kasih contoh soal ini. Misal anggota A dengan, 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 1, dengan 5 satu, tiga, lima. terus B sama dengan 2, 4. Nah, kalian tahu kan di sini? Nah, di sini kelihatan. Nih, kelihatan nih. Misal ada satu. Di sini kita lihat di anggota B ada satu enggak? Nah, kita lihat dulu di anggota tapi ada satu enggak? Kalau misalnya enggak ada, kita cari lagi yang kedua itu ada satu enggak nih kita di angka tiga ada enggak di anggota B enggak ada kita lihat lagi di angka lima angka lima ada enggak nih di anggota, di anggota B dan enggak ada nah, nah ini ini kita nah bisa kita simpulkan yaitu anggota A dan B disaling lepas itu kak gimana kak kalau misalnya ada anggota A misal A A, 1, 3, 5, dan B Dan B itu ada 1, 2, 6 Nah, kalau misalnya kayak, kayak gini gimana, Kak? Nah, kalau misalnya pada soalnya tertulis kayak gini Maka ini tidak saling lepas. Karena masih ada anggota yang sama di sininya nih. Di sini masih ada anggota yang sama. Begitu. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah. nah. lanjut. Nah. Selesai. Nah, ini. Nah, kakak ada PR buat kalian. Ini PR-nya. Kita contohnya ini. Nah. Kita bahas dulu yang A saja ya, oke okay, yang A. Nah, diketahui P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maksudnya ini sampai 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manakah di antara himpunan berikut yang merupakan himpunan bagian dari P? Tuliskan benar atau salahnya dan tulis jika jika itu bahwa himpunan bagian Nah, himpunan bagian misal P, himpunan bagian A. Gitu. Nah, kita lihat nih. Kalau dulu. Nah, kita punya himpunan P. Himpunan P. Himpunan P-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah. nah, 10. Nah, terus kita lihat himpunan A-nya ada berapa? Himpunan A-nya ada berapa cangkangnya? Itu kurung berapa dulu? Jangan lupa kurung berapa. Maaf, nah, kurung berapa saya jelek, kurungan kakak jelek, <laughs> kurung berapa kakak jelek. Nah, ini ada angka 1, 3, 7, dan 9. 9. Nah, kita lihat apakah di antara himpunan berikut yang merupakan manakah di antara himpunan berikut yang merupakan himpunan bagian dari P? Tuliskan benar atau salahnya dan jika itu benar bahwa himpunan bagian nih tulis kayak gini nih, tulis kayak gini. Oke. Okay? Nah, kita kerjakan nih. Kita kerjakan. Nah, kita lihat dulu. Ada nggak impunan A yang masuk di impunan A? Gak? Ada nggak impunan A masuk di P? Nah, dulu. Satu ada nggak satu? Ada nih satu nih satu ada nih. Dua dua ada nggak? Dua nggak ada. Tiga ada nggak? Tiga ada. Nih. Tujuh ada nggak? Tujuh ada nih. Tujuh nih. Nih. nih tujuh ada. 9 ada nggak 9? Ada nih 9. Nih, 9. ah oh. Nah, dapat kita simpulkan bahwa soal nomor 1 yang A yaitu jawabannya benar. 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 Dan, nah kita tulis, nah, dan tulislah tulisannya, tulisnya jika itu himpunan bagian contohnya nah, kita tulis P himpunan bagian dari A, begitu. Nah, oke, okay. oke. Okay. Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan nomor satu yang P sampai E saja dan dua, tiga, empat. Nah, tolong ada, -ada dikerjakan Saya Yang semangat mengerjakannya, semangat belajar matematika, oke? Okay. Hmm. Sekian dulu dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.